September 30th, 1998. It's a day I'll never forget. The cop inside me died that day. And that night, Raccoon City was wiped out, thanks to the bioweapons created by Umbrella. Somehow I made it out, but too many others weren't so lucky. I was asked later to join a top secret government program. Not that I had a choice. The training, punishing missions, nearly killed me. But at least I kept my mind off everything. If I could just forget what happened that night, the pain, even for a second, this time, it can be different. It has to. Halo semua, balik lagi di Shani Channel. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Bro, ini gue buat akan 2 part karena banyak dari kalian yang gak sabar karena pengen tahu ceritanya. Nah, jadi biar cepet dan bisa memuaskan rasa penasaran kalian, kita bikin part 1 dulu. Part 2 gak akan lama gue bakal upload kok. Dan sekaligus karena gue juga lagi ngumpulin teori-teori yang lumayan banyak nanti di part 2 cuy. Buat kalian yang gak suka sama part-partan katanya kayak TikTok, tenang aja, nanti akan gue bikin full video lengkap plus teori selang beberapa hari kemudian, oke? Jadi ini fair ya, buat yang gak sabaran dan yang mau sabar, dan tentunya detail semua dapet pokoknya di sini, oke? Nah, pada video kali ini kita akan menceritakan seluruh alur cerita dari Resident Evil 4 Remake. Buat kalian yang pengen banget tahu cerita dari Resident Evil 4 Remake ini, gue sangat berharap kepada kalian untuk tonton terlebih dahulu yang versi Resident Evil 4 originalnya. Link videonya akan gue taruh di deskripsi. Nah, kenapa sih harus tonton dulu yang versi originalnya? Itu agar kalian bisa tahu karakteristik dan sudut pandang cerita dari masing-masing versi. Karena miliaran tahun yang lalu, cerita dari Resident Evil series ini itu sangat lemah sekali terhadap chronological order. Banyak sekali plot hole yang ada di Resident Evil series ini, terutama Resident Evil yang jadul-jadul itu cuy. Nah, kenapa sih bisa ada plot hole? Itu karena Resident Evil ini termasuk game yang rilis di mana-mana, mulai dari konsol mainstream sampai ke konsol yang anti-mainstream, membuat beberapa cerita terkesan menimbulkan plot hole. Tapi gue sebagai pemain tidak mempermasalahkan hal itu cuy, mengingat di miliaran tahun yang lalu, aka jadul gitu ya, sangat jarang develop per game berfokus pada kejelasan cerita dari gamenya. Ingat ya, kejelasan cerita. Nah, karena rata-rata mereka hanya berfokus pada gameplay dari game mereka. Mengingat zaman dahulu itu adalah zaman di mana gameplay-gameplay bertipe terbaru mulai bermunculan. Para developer game saling berlomba-lomba untuk menjadi si paling pertama, aka pencetus pertama dari sebuah gameplay baru tersebut. Seperti open world, third person shooter, first person shooter, hack and slash seperti God of War, sampai narrative story, dan banyak lagi. Nah, berbeda dengan game-game yang zaman sekarang ini cuy, dengan seiring berkembangannya teknologi dan sepertinya semua tipe gameplay telah ditemukan oleh para developer game, membuat developer game juga harus berfokus dan memperbagus penyampaian cerita dari game-game mereka. Nah, maka dari itu di sini Resident Evil 4 Remake ini adalah versi yang akan memperbagus dan memperjelas cerita dari Resident Evil. Nah, jadi kalian gak usah bingung jika nanti kalian melihat, loh kok ceritanya sedikit berbeda ya dengan cerita yang ada di versi original. Loh, kok jadi begini bang? Yah, mau gak mau, kalian harus terima kenyataan bahwa di versi remake ini adalah untuk meluruskan benang-benang cerita yang kusut. Oke, sekarang kita akan mulai ceritanya cuy. Cerita bermula 6 tahun setelah kejadian di Raccoon City, saat Leon, Claire, dan Sherry berhasil selamat. Nah, buat kalian yang bingung siapa sih itu Claire, siapa itu Sherry, siapa itu Ada, nah, untuk alur ceritanya juga sudah saya buatkan. Sok atau monggo tinggal diklik aja cuy. Link videonya saya taruh di deskripsi. Oke, lanjut. Pembukaan game dimulai dengan sekumpulan sekte yang sedang mengorbankan sesosok manusia di atas altar persembahan yang darahnya itu akan dialirkan cuy. Yeah.
Lalu setelah itu Leon diminta oleh Presiden Amerika Serikat untuk menolong anaknya yang telah diculik oleh sekte misterius. Nah sebelumnya cuy, Leon ini setelah 6 tahun kejadian itu, di waktu rentan 6 tahun itu Leon itu dilatih oleh komandannya yang bernama Krauser. Nanti akan gue ceritakan juga ini Krauser siapa. Dan Leon itu flashback di sini cuy, mengenai survivalnya dia saat di Raccoon City tersebut. Sampai pada akhirnya Leon menjadi agent, agent yang bener-bener mirip James Bond dan Tom Cruise. Kayak begitulah ceritanya cuy. Nah akhirnya dikirimlah Leon bertugas. Di sini Leon bertugas untuk menemukan anak presiden tersebut cuy, yang bernama Ashley Graham. Nah Leon diantar ke pedesaan entah berantah di wilayah Spanyol oleh dua polisi. Biar gampang gue nyebutnya polisi ke-1 dan polisi ke-2 yang berkacamata itu cuy. Nah di dalam perjalanan polisi ke-1 sudah memperingati Leon kalau di daerah situ banyak terjadi kasus orang hilang. Bahkan baru seminggu yang lalu ada kasus hikers yang menghilang secara misterius di sana. Nah, sesampainya di tujuan, polisi pertama memutuskan untuk keluar duluan dari dalam mobil. Karena niatnya sih dia ingin mengecek keadaan sekitar sembari buang air kecil. Hey, ada yang ada? Lama tidak kembali, Leon memutuskan untuk menyusul polisi ke-1. Sedangkan polisi ke-2 menunggu sendirian di dalam mobil. He sure is taking his time. Did he fall in? Maybe you better go and take a look. I'll watch the car. Wouldn't want to get a parking ticket. So much for helping me. Setelah meninggalkan mobil, Leon masuk ke sebuah rumah tua angker dan mulai menanyai penduduk desa di sana. Tapi Leon langsung diserang oleh penduduk desa yang sudah terinfeksi oleh plaga secara brutal di sini, cuy. Sorry to barge in like this. Busco a un policía. Vino aquí. Viviremos contigo por siempre, porque en los brazos de tu gloria triunfaremos. Nah, di sini terlihat warga desa ini seperti bukan warga desa biasa. Pantesan banyak sekali hikers yang hilang. Nah, sebelum itu guys, kalian harus tahu dan kalian harus dengarkan dulu perkataan dari Shanin yang lama tentang kenapa warga desa bisa seperti ini beserta sejarahnya. Yuk kita dengerin cuy. Oke, kita mulai ke ceritanya. Awal cerita berada di abad 18. Sebuah pulau atau daerah terpencil yang berlokasi di Spanyol, terdapat agama atau keyakinan yang bernama Los Iluminados, yang katanya sih itu adalah perkumpulan yang dimana para penganutnya itu sangat taat kepada agama. Tapi kenyataannya para pengikutnya malahan berperilaku aneh. Para penganut Los Iluminados
Barbados menemukan parasit yang unik, yang dimana nantinya member yang ingin ikut dengan Los Illuminados harus disuntikan atau dimasukkan sebuah parasit ke dalam tubuhnya. Orang yang nantinya terinfeksi parasit itu akan membuatnya menjadi tahan terhadap rasa sakit dan bertambah kuat, tetapi dapat dikontrol oleh orang yang terinfeksi juga dengan parasit yang lebih kuat. Jadi biar gampangnya gini deh, kalau kalian udah pernah nonton Venom atau kalian tahu Venom, jenis ini hampir mirip dengan parasitnya milik Venom. Hampir mirip ya, bukan berarti sama. Jadi parasit ini membutuhkan sebuah inang. Inang di sini adalah makhluk hidup, entah itu manusia, binatang, atau bahkan tumbuhan. Jadi nanti setelah parasit itu masuk ke dalam tubuh manusia, parasit itu akan hidup di dalamnya dan mengambil kontrol penuh tubuh manusia tersebut. Sebagai gantinya, manusia itu menjadi berperilaku aneh dan mempunyai insting membunuh, dan tentunya tidak mempunyai rasa sakit. Itulah mengapa walaupun kakinya sudah putus, mereka masih tetap bisa hidup, kecuali kalau bagian vitalnya sudah hancur ya, baru mereka mati. Nah, parasit ini juga mempunyai tingkatan, yaitu tingkat pemimpin dan tingkat budak, yang dimana kalau parasit pemimpin atau biasa disebut dengan parasit dominan, itu nantinya bisa mempunyai kontrol penuh atas tubuhnya. Jadi orang yang terinfeksi oleh parasit dominan tetap bisa mengendalikan pikiran dan tubuh mereka secara penuh. Dan juga yang kerennya, mereka bisa mengontrol parasit budak. Intinya sih, parasit dominan itu adalah parasit yang sempurna. Oke, paham ya, kita lanjut. Parasit ini akhirnya digunakan oleh Los Illuminados untuk merekrut anggota baru. Parasit itu bernama Las Plagas, tapi di sini gue sebut Plaga aja ya biar mudah dicerna. Tak sampai di situ, mereka juga menuhankan parasit tersebut. Setiap anggota baru yang bergabung dengan Los Illuminados akan disuruh untuk melakukan ritual penyerahan jiwa dengan menanam telur parasit Plaga ke dalam tubuh mereka, sampai nantinya parasit Plaga menjadi fase dewasa dan mengambil kontrol pikiran tubuh mereka. Hingga suatu hari, orang-orang kerajaan dari kastil memerangi ajaran ini karena sang raja curiga dengan ajaran ini. Makin lama kok rakyatnya makin barbar dan aneh. Akhirnya sang raja langsung menyuruh orang-orang kastil untuk membantai para pengikut Los Illuminados dan mengubur semua jasad para pengikut Los Illuminados bersama dengan parasit Plaga di lokasi tambang jauh di bawah kastil raja. Waktu pun berlalu dan ajaran Los Illuminados masih berjalan sampai sekarang. Pemimpin Los Illuminados saat ini adalah Osmund Saddler. Ramon Salazar adalah pemilik sekaligus penerus raja di kastil ini. Raja Salazar adalah seorang pria bertubuh mungil dan merupakan generasi ke-8 dari kerajaan atau keluarga kastil. Keluarganya yang telah meninggal ketika ia masih kecil dan ditinggalkan di kastil hanya dengan pelayan, membuat Raja Salazar menjadi kurang paham tentang parasit Plaga dan sejarah Los Illuminados. Intinya Raja Salazar itu gak ngerti tentang sejarah yang ada di kastil ataupun di desa tersebut. Nah, karena ketidakmengertian itulah yang digunakan oleh Saddler, sang pemimpin Los Illuminados, untuk membangkitkan Los Illuminados kembali dengan menghasut Raja Salazar yang masih lugu itu. Saddler akhirnya mendatangi Raja Salazar dan mengatakan bahwa pembantaian yang dilakukan oleh keluarganya terhadap kelompok Los Illuminados di abad ke-18 itu dulu, itu adalah sebuah dosa besar. Jadi, Saddler meminta Raja Salazar untuk membuka kembali tambang supaya bisa menebus dosa-dosa leluhurnya si Raja Salazar. Dan akhirnya Raja Salazar pun setuju dengan sarannya Saddler. Karena menurut Raja Salazar, Saddler itu udah dianggapnya sebagai nabi atau panutan di desa atau di kastil itu. Jadi kayak guru agama gitulah. Padahal ajarannya sesat cuy, gila. Ya udah, akhirnya area pertambangan dibuka kembali dan para penduduk melakukan penambangan. Beberapa hari dilewati, penduduk desa dan penambang lainnya akhirnya mencapai ruangan yang berisi parasit Plaga. Mereka menemukan ruangan yang berisi banyak sampel parasit Plaga yang sudah memfosil di goa tambang bawah tanah kastil Salazar tersebut. Tidak lama setelah itu, banyak penduduk desa menjadi liar karena paparan spora dari parasit Plaga yang tersebar di udara. Dan dengan cepat seluruh desa terinfeksi oleh parasit Plaga dan seluruh masyarakat yang ada di
di desa itu menjadi gila. Lalu Sadler langsung meneliti sampel-sampel parasit plaga, dan Sadler pun menemukan parasit dominan plaga dan menyuntikannya ke dalam tubuhnya. Sadler memahami bahwa plaga masih memiliki kelemahan yang harus diperbaiki. Dia pun akhirnya merekrut seorang peneliti bernama Louis Serra. Loh, kok Sadler bisa langsung kenal dengan Louis Serra? Dari mana Louis Serra itu? Louis Serra itu adalah warga desa itu juga yang baru pulang dari studinya. Ia mendapati bahwa desanya telah berada di bawah pengaruh Sadler. Louis dipekerjakan oleh Sadler sebagai peneliti, bereksperimen dengan makhluk plaga untuk meningkatkan kemampuan plaga, terutama kontrol atas orang yang telah terinfeksi. Namun, Louis akhirnya memilih untuk berkhianat setelah mengetahui niat busuknya si Sadler yang ingin menguasai dunia dengan cara kotor. Nah, gimana guys? Kalian sudah dengar kan perkataan dari Shanin yang lama? Nah, di situ Shanin lama itu menceritakan kisah yang sebenarnya lumayan penting di sini. Walaupun itu adalah versi originalnya, tapi setidaknya kalian bisa membayangkan kan sudut pandang dari yang versi original dan juga versi yang remake. Dan juga kalian tentu bisa tahu sejarahnya gimana. Nah, makanya di sini gua akan memanggil warga desa atau Ganados di antara dua itu, cuy. Oke, kalian sudah paham? Sekarang kita lanjut. Nah, setelah tadi Leon berhasil menghabisi penduduk desa dan Leon berhasil membela diri, Leon di sini akhirnya menemukan polisi kesatu dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Aduh, kasihan banget cuy, padahal dia itu adalah termasuk polisi yang tidak setoksik yang di original, cuy. Sedangkan dari walkie-talkie terdengar jeritan polisi kedua yang sedang menunggu di mobil tadi, dan tiba-tiba terdengar sepertinya polisi itu sedang digeret oleh warga desa tersebut, cuy. Wah, kira-kira polisi kedua tuh kenapa, cuy, menurut kalian? Sampai pada akhirnya Leon lalu menelusuri rumah tua angker tersebut, dan akhirnya Leon menemukan informasi tentang Ashley dan beberapa informasi lainnya yang langsung Leon sampaikan ke Hunigan. Hunigan ini adalah asistennya si Leon yang membantu Leon lewat radio, cuy. Dan tiba-tiba saja ada warga yang masuk menghancurkan pintu dan membuat Leon segera menyelamatkan diri keluar ke arah jendela. Setelah melewati jembatan dan melewati jalanan yang rumit, Leon akhirnya sampai di gerbang besi tua yang mengarah ke tengah desa entah berantah tersebut. Dari teropongnya di situ, gua play lagi ya. Leon melihat para warga desa sedang mempersiapkan upacara pembakaran polisi kedua yang dipimpin oleh seorang warga desa yang terlihat di situ sedang berdoa juga, cuy. Leon akhirnya mencoba menyelinap melewati para warga desa tersebut, tetapi dengan cepat para warga desa menyadari keberadaan Leon dan mulai menyerangnya secara barbar. Leon segera masuk ke salah satu rumah dan kabur ke lantai atas. Sampai-sampai di balik jendela, Leon melihat ada seorang warga desa yang bertopeng mengerikan dengan gergaji mesin di tangannya, yang juga ikut mengejar Leon dan berusaha untuk menerobos masuk dari pintu. Leon di sini benar-benar berusaha sangat keras untuk menyelamatkan diri dengan berlarian ke sana kemari. Hah? Tiba-tiba saja terdengar lonceng gereja dan mendadak para warga desa berubah menjadi tenang dan tidak barbar lagi. Nah, balik lagi di sini, cuy. Di sini Ganados akan gua ganti warga desa aja ya, biar lebih familiar aja, cuy. Oke, kita lanjut. Warga desa lalu meninggalkan Leon dan berjalan melewati rumah ke arah bunyi bel gereja tersebut. Meninggalkan Leon yang kebingungan dan bertanya-tanya, apa penyebab perubahan sikap mereka?
gets everyone going. Bingo. Singkat cerita, Leon berkeliling desa tersebut. Dan singkat cerita lagi, Leon menemukan sebuah bangunan terbengkalai yang dimana di situ Leon akhirnya bertemu dan membebaskan seorang tawanan yang bernama Luis Serra. Nah, di situ tiba-tiba saja sayangnya saat Leon dan Luis sedang mengobrol, tiba-tiba saja seorang penduduk desa bertubuh raksasa yang disebut Luis sebagai Bitores Mendes datang. Biar gampangnya di sini, gua akan sebut Mendes ya, cuy. Joder, not this guy. Who are you? Okay, stop right there. Di sini Leon sempat menyerang Mendes, tetapi karena kekuatan Mendes sudah seperti monster, Leon pun kalah dengan sangat mengenaskan dan memalukan. Leon lalu disuntik dengan las pelagas saat tidak sadarkan diri seperti yang kalian lihat barusan. Nah, saat terbangun, Leon mendapati dirinya sedang diikat dan saling membelakangi dengan Luis di sini. Leon yang awalnya mengacuhkan Luis akhirnya mulai tertarik saat Luis bilang kalau dia mengetahui lokasi seorang perempuan muda yang dicari oleh Leon, yang dimana tidak lain tidak bukan perempuan muda itu yang dimaksud adalah Ashley. Nah, tiba-tiba saja seorang penduduk desa yang terinfeksi pun langsung masuk dan menyerang mereka berdua. Mereka akhirnya berhasil mengalahkan penduduk desa tersebut dan Luis segera membuka kunci yang memborgol tangannya. Setelah itu Luis melemparkan kunci borgol tersebut ke Leon dan Luis langsung kabur. Dasar si Luis nih ya. Shit, they took my gear. Leon lalu langsung segera menghubungi Hunigen dan melaporkan keadaannya saat itu. Dan Leon memberitahu kepada Hunigen kalau menurut informasi dari Luis, Ashley ternyata berada di sebuah gereja tua. Over here, stranger. Who's that? Let's do some business then, eh? Di tengah pencarian Ashley, Leon tiba-tiba saja dikejutkan dengan kemunculan Mendes yang berusaha membunuh si Leon. The blood has accepted the gift. Untung saja tiba-tiba Ada muncul dan menembak topi Mendes hingga terjatuh. Setelah itu Mendes langsung pergi meninggalkan Leon untuk mengejar Ada. Nah, buat kalian yang belum tahu Ada siapa, berarti kalian belum nonton seluruh alur cerita Resident Evil Remake 2. Link akan gua taruh di deskripsi. Nah, tadi juga sempat terlihat guys bahwasanya las pelagas yang disuntikan ke Leon itu sepertinya sudah mulai bereaksi. Kira-kira gimana ya si Leon yang sudah terinfeksi gini? Apakah Leon mampu bertahan dari las pelagas ini? Kita akan lihat, cuy. You too, huh? Take care of yourself, buddy. Setelah itu, Leon mendatangi gereja tua yang diindikasikan sebagai tempat dikurungnya Ashley. Namun sayangnya gereja tersebut dikunci. Setelah itu, Leon kembali melanjutkan pencariannya menemukan kunci untuk membuka gereja tua tersebut.
Namun di tengah perjalanan, Leon tidak sengaja melihat dua warga desa yang mencemplungkan jasad polisi tanpa kepala ke dalam danau. Dan tidak lama kemudian, nantinya akan muncul monster danau bertubuh raksasa yang langsung melahap jasad polisi tersebut. Nah, buat kalian, pasti kalian sangat tahu dengan monster ini. Sangat ikonik sekali zaman dulu di rental. Nah, di sini karena Leon diharuskan menyeberangi danau, jadi Leon mau tidak mau harus melintasi danau tersebut memakai perahu ini, coy. Padahal kan udah jelas tadi terlihat ada monster besar sekali gitu. Memang nyalinya Leon ini bukan kaleng-kaleng, Sigma Male kali. Nah, sialnya perahu yang ditumpangi Leon mati di tengah danau, sehingga monster laut itu muncul ke permukaan dan akan menyerang Leon. Di sini Leon lalu bertarung dan menghabisi monster danau tersebut dengan sekuat tenaga. Di sini para player pasti gemeteran saat di rental zaman dulu, coy. Karena menurut gua ya, boss-boss yang ada di Resident Evil series ini yang paling creepy, apalagi buat kalian yang takut air, apalagi kedalaman air, pasti lebih berasa. Apalagi mainnya pakai VR. Lebih mantep lagi tuh. Makanya beruntung loh yang punya PS5, apalagi punya VR yang terbaru itu, coy. Setelah selesai menghabisi monster danau tersebut, tiba-tiba saja Leon muntah darah dan pingsan. Ayo tebak, Leon kenapa nih? Yah, itu karena reaksi dari Las Plagas yang disuntikan ke tubuhnya. Selang beberapa saat kemudian, akhirnya Leon tersadar dan Leon langsung meneruskan perjalanannya. Setelah sampai di seberang danau, Hunigan menghubungi Leon dan bertanya apakah Leon baik-baik saja, karena selama 3 jam Leon tidak dapat dihubungi. Waduh, jadi dari tadi ternyata si Leon pingsan selama 3 jam, bro, di tengah danau. Untung aja nggak tenggelam tuh si Leon, coy. Takutnya kan perahunya bolong gitu abis digigit sama monster danau tadi, kan? Copy that. I'm glad you're okay. Roost out. Setelah melalui perjuangan yang sangat panjang, Leon akhirnya berhasil menemukan kunci gereja dan Leon memutuskan untuk kembali lagi ke gereja tua tempat Ashley diindikasikan dikurung di sana. Namun sayangnya di tengah perjalanan, Leon dijebak dan langsung diserang oleh sesosok raksasa besar atau lebih dikenal dengan sebutan El Gigante. Nah, di sini ada fakta menarik. Kalau tadi kalian sempat menyelamatkan binatang yang tadi gua tunjukin kepada kalian, binatang tersebut akan membantu Leon. Di sini gua jadi keinget sama film Twilight gitu, coy. Tapi ya, keren juga sih detail yang akhirnya ditambahkan juga sama developer, karena ini emang bener-bener heart touching banget gitu, coy.
Singkat cerita, dengan perjuangan yang sangat amat keras, dalam pertarungannya Leon berhasil menghabisi El Gigante. Dan Leon akan langsung melanjutkan perjalanan ke gereja. Brah, Leon akhirnya berhasil menemukan Ashley di sebuah ruangan. My name's Leon. I'm here in the president's quarters. Namun sayangnya Ashley yang baru pertama kali melihat Leon justru menyerang dan malah kabur ketakutan. Ini baru awal aja udah beban kali ini bos. Namun saat akan kabur lebih jauh, Ashley berhenti dan melihat ke arah jendela. Leon lalu menghampiri Ashley dan ikut melihat keluar jendela. Di sana mereka melihat kalau para warga desa sudah bersiap untuk membawa obor dan mengepung mereka berdua melalui perintah dari sesosok wujud berjubah itu cuy. Para warga desa mulai memasuki gereja dan melakukan pencarian terhadap Leon dan Ashley. Leon dan Ashley lalu langsung kabur keluar gereja. Get the hell out of here. Okay. Get the ladder. Me? Okay. Nah, sesampainya di bawah, Leon di sini langsung tag team sama si Ashley. Tapi kalian jangan harap kalian bisa melihat Ashley gitu cuy, kalian tahu lah maksudnya. Udah enggak ada di sini. Jadi kalian jangan harap ada di sini cuy. Hey, trust me. Cie. Nah, sesampainya di bawah, Leon langsung menghubungi Hannigan dan memberi kabar kalau Leon akhirnya telah berhasil menemukan Ashley dan sekarang ini sedang bersama Ashley. Di sini Hannigan lalu memberikan Leon titik koordinat penjemputan mereka berdua supaya langsung mereka keluar dari desa itu coy. Akhirnya Leon dan Ashley lalu kabur menyelamatkan diri pergi menuju titik penjemputan. Di saat yang terdesak tiba-tiba saja Louis muncul membantu mereka berdua. See, you found your missing señorita. Señorita has a name and it's Ashley. You are? Name's Luis. Saat Leon tengah menginterogasi Luis, para warga desa tiba-tiba saja langsung menguncul dan mengepung mereka semua. Lalu mulai memasuki tempat persembunyian mereka saat ini. Hide, now. In that case, here, help me. Ashley, quick. Di sini Louis segera menunjukkan tempat berlindung yang aman bagi Ashley. Lalu Leon dan Louis nantinya akan bekerja sama untuk menghabisi warga desa tersebut. Okay. It's game time. Leon! Dengan kerjasama tim yang kompak, Leon dan Louis berusaha semaksimal mungkin untuk menghabisi warga desa tersebut. Melihat jumlah warga desa yang tidak ada habisnya, Ashley muncul dan menunjukkan rute kabur yang baru untuk Leon, Louis, dan Ashley itu sendiri. Mereka bertiga lalu kabur menyelamatkan diri. Untung saja di detik terakhir, mereka berhasil menutup gerbang besi dan membuat para warga desa tidak bisa berkutik lagi. Yeah.
Namun sayangnya, tiba-tiba saja Ashley terbatuk-batuk dan mengeluarkan darah. Louis yang melihat keadaan Ashley lalu menjelaskan tentang parasit yang bernama Las Plagas tersebut. Dan plagalah yang membuat warga desa sekarang ini menjadi seperti itu. Dan saat ini, plaga sedang menginfeksi tubuh mereka berdua, ya, Leon dan Ashley. Tetapi untungnya Louis berkata kalau gejala tahap awal masih bisa ditangani dengan operasi pengangkatan parasit Las Plaga tersebut. Louis selalu menunjukkan bekas operasi di dadanya dan memberitahu mereka semua kalau Louis punya rencana untuk membantu mereka berdua dalam mengangkat parasit yang ada di tubuh mereka berdua. Tetapi pertama-tama mereka berdua ini harus mempercayai Louis terlebih dahulu. Mereka berdua akhirnya setelah melihat fakta ini langsung menyetujui untuk ingin bekerja sama dengan Louis. Leon yang masih penasaran sama Louis akhirnya bertanya mengapa Louis mau membantu mereka. Tetapi Louis hanya menjawab kalau itu akan membuat dia merasa lebih baik. Nah setelah itu Louis pergi setelah berkata kalau dia akan menghubungi Leon lagi nanti. Wah Louis kira-kira mau pergi kemana ya? Nah, ternyata Louis pergi menemui Ada Wong. Nah, buat kalian yang udah nonton Resident Evil 2 Remake, alur ceritanya pasti kalian tahu lah siapa itu Ada Wong. Oke, kita lanjut. Di situ Ada menjelaskan kalau kesepakatan antara mereka berdua akan terlaksana kalau Louis membawa sampel yang Ada mau. Maka Ada akan membantu dan melindungi Louis. Dan di sini Louis berkata kalau dia akan membawakan sampel itu kepada Ada. Dan sebelum itu Louis memiliki hal lain yang harus dikerjakan sebelum Louis pergi meninggalkan desa. Nah sampel yang dimaksud itu apa sih? Nah sampel yang dimaksud itu adalah sampel plaga. Yang dimana di sini Ada meminta plaga dominan. Nah apa sih plaga dominan dan plaga budak? Itu sudah gue jelaskan, lebih tepatnya dijelaskan sama si Shanin yang lama. Kalau kalian dengerin pasti kalian paham cuy. Di sisi lain, Leon dan Ashley yang sudah sampai di titik penjemputan mendapatkan kabar buruk dari Hunigan. Dikarenakan cuaca sedang tidak bagus, tim penyelamatan mereka tidak bisa menjemput dalam waktu dekat. Sehingga Leon dan Ashley harus bertahan di sana sampai tim penjemputan berhasil sampai di sana. Sayangnya di tengah perjalanan, sialnya lagi dan lagi Mendes datang dan membuat Ashley dan Leon harus melarikan diri lagi dan lagi. Ditambah lagi para warga desa yang menyabotase jembatan. Untung saja Leon berhasil menemukan jalan pintas dan si beban Ashley sempat-sempatnya sepatunya tersangkut di kayu. Nah, akhirnya mereka berdua berhasil lolos. Terlihat di situ Mendes melihat mereka saja. Namun sayangnya saat mereka merasa berdua mereka sudah aman, tiba-tiba saja Mendes muncul dan merubuhkan tembok kayu. Leon lalu melemparkan kaleng bensin ke arah Mendes nantinya dan menembakkan peluru ke arah bensin sehingga membuat Mendes terbakar. Dan lihat apa yang terjadi, coy. Pointless struggling. Abandon your body to the will of our God. You're a shitty missionary. You know that. Oh, Almighty, grant me the strength to crush your enemies. Son of a bitch. Ashley, run! Okay. Hasta luego. God.
Tapi anehnya bukannya malah matoy, Mendes justru bermutasi menjadi bentuk yang aneh dan tidak manusiawi. Dengan usaha yang sangat amat keras, akhirnya Leon berhasil menumbangkan Mendes. Nah, di sini untungnya Ashley di sini sudah jauh lebih membantu, bro. Ashley membantu Leon dengan membukakan jalan keluar dari rumah yang terbakar tersebut. Give my regards to your God. Ashley mau dus nih. Nah, terlihat di situ Mendes matoy dan terbakar. Mantap lah pokoknya, guys. Di sini Ashley kayaknya mulai kesem-sem sama si Leon nih. Memang babang playboy tidak ada duanya memang nih. Singkat cerita, setelah itu mereka bersama-sama memasuki sebuah kastil tua. Dan anehnya, gerbang yang menghubungkan ke kastil tersebut mendadak tertutup sendiri dan membuat mereka berdua terjebak di dalam kastil. Tiba-tiba saja, Louis menghubungi Leon dan memberitahu kalau Louis ternyata sudah menemukan obat yang bisa memperlambat progres parasit plaga yang ada di tubuh mereka berdua. Lalu Louis mengajak untuk bertemu di halaman kastil. Come to the courtyard inside of the castle. We can meet up there. Ciao. Dengan perjuangan yang sangat amat keras tadi di kastil, singkat cerita, Leon dan Ashley berhasil masuk ke dalam kastil dan di situ mereka bertemu dengan sesosok pria yang bernama Raymond Salazar. Salazar meminta Leon untuk memberikan Ashley ke mereka dan menceritakan tentang rencana dari Lord Sadler yang ingin menguasai negara Amerika dengan menggunakan Ashley sebagai sandranya. Nah, pasti kalian udah tahu lah siapa itu Lord Sadler. Sudah dijelaskan sama Shannin yang lama. Girl's just fine with me. Nah, di sini sebenarnya ada poin yang menarik. Di situ si Ashley tuh bener-bener senyum seolah-olah tuh dibelain sama si Leon, seolah-olah bakal aman sama Leon. Emang dasar si Ashley tuh GR bener di sini, coy. With that girl as the very source, your United States and then the entire world shall overflow with his grace. For that is the iron will of my master, the most holy. Lord Sadler. So then you will comply. Yes? Never. You heard the lady. How unfortunate. Do make sure our guest feels at home. Nah, setelah Leon dan Ashley menolak, Salazar lalu pergi meninggalkan ruangan tersebut dan menyuruh anak buahnya juga untuk menghabisi Leon dan Ashley. Untungnya di situ Leon udah jago, jadi Ashley juga tenang-tenang aja. Nah, di tengah perjalanan Leon dan Ashley dalam upaya untuk pergi keluar dari kastil tersebut, ternyata boss fight yang ini itu tetap dipertahankan, coy. Ini keren banget sih, menarik sih, gua salut sama developernya. Thanks untuk developernya, karena ini sebenarnya seru banget melawan boss fight yang ini, coy. Singkat cerita, akhirnya Leon berhasil mengatasi para bawahannya Salazar itu dan mereka berdua sekarang berhasil keluar dari kastil tersebut. Tetapi saat sampai di depan, Ashley tiba-tiba bertingkah aneh seolah-olah dikendalikan oleh sesuatu. Setelah itu, Leon dan Ashley dipisahkan oleh jebakan buatan Salazar. Temperance, child. Ashley.
Nah, lalu di situ nantinya Ashley akan pergi meninggalkan Leon. Jika kalian bertanya kenapa Ashley seperti dikontrol oleh sesuatu, ya yang kontrol itu adalah Lord Saddler, cuy. Karena si Ashley itu sudah ditanamkan plaga di dalam dirinya. Leon lalu memberikan laporan kepada Hunigan kalau Leon ternyata terpisah dari Ashley sekarang. Tetapi sayangnya sinyal mereka tiba-tiba terputus, membuat Hunigan tidak bisa mendengar laporan dari Leon. Leon akhirnya mencari keberadaan Ashley dengan berkeliling-keliling kastil. Dan singkat cerita, tiba-tiba saja Leon bertemu dengan Ada Wong. You can stop right there, Leon. Would it make me use this? Would you? Well, after 6 years, that is one hell of a greeting, Ada. You don't seem surprised. Interesting. Try using knives next time. Better for close encounters. Not a bad move. Very smooth. So who are you working for this time? Oh, Leon. You know I don't work in town. Setelah CLBK, bercengkrama sebentar, di situ Ada Wong memperingati Leon untuk meninggalkan Ashley agar Leon tetap bersama Ada. Salah, maksudnya supaya Leon tetap selamat. Aduh, di sini gua ngarep banget mereka pacaran nih. You think I'm gonna give up that easy? Right. How about we continue this discussion another time? Setelah itu, Ada pergi begitu saja meninggalkan kekasihnya, maksudnya Leon. Selanjutnya, Leon lalu berputar-putar mencari Ashley sambil terus melawan anak buahnya Salazar. Yang terparahnya, Leon sempat melawan lagi El Gigante. Nah, tetapi kali ini El Gigante versi pakai armor, cuy. Super sulit sih terlihat di sini. Namun untungnya Leon berhasil mengalahkannya. Singkat cerita, Leon akhirnya berhasil menemukan Ashley di suatu ruangan. Di sana Ashley berusaha mengusir Leon untuk pergi menjauhinya. Karena Ashley cemburu Leon baru ketemu Ada. Enggak dong, bercanda. Di sini Ashley itu karena khawatir akan melukai Leon lagi. Makanya Ashley mencoba untuk menjauh dari Leon. Apa banget dah nih bocah dah, lagi situasi kayak gini masih aja enggak enakan. Bener-bener bocah kunyuk ini satu nih. Nah, pada akhirnya di situ Ashley mengetahui kalau Leon ternyata juga terinfeksi sama seperti dirinya. Lalu di situ Leon langsung menenangkan Ashley dengan berkata kalau mereka berdua bisa melalui ini semua bersama-sama. Aduh, playboy bener-bener dah, bos. You can. Just give me heads up before you stab me next time, okay? Leon. Thanks. Ini mah sebenarnya Ashley-nya mau udah dari awal, cuman Leon-nya aja enggak peka, cuy. Nah, setelah itu Leon mendapatkan panggilan dari Louis dan Louis berkata kalau dia saat ini sedang mendapatkan musibah di ballroom dan meminta pertolongan dari Leon. Nah, setelah itu, Leon dan Ashley berencana untuk menyelamatkan Louis. Namun sayangnya, mereka berdua kembali dijebak dan membuat Leon dan Ashley kembali terpisah. Ini kayak apa? Terpisah mulu dah.
Wait for me, Leon. Nah, di part ini gantian Ashley yang berusaha untuk nyelamatin Leon nih, bro. Nah, di sini sialnya saat Ashley sudah berhasil mendapatkan kunci untuk membebaskan Leon, nah nantinya bakalan giliran si Ashley yang bakal diculik oleh sesosok raksasa berjubah merah. And catch you. Yeah, I think so. Nah, di sisi lain, Ada yang sedang menelpon dengan seseorang yang tidak dikenal itu terlihat seperti menggunakan Leon. Padahal Ada itu sedang meyakinkan kepada orang yang tidak dikenal itu supaya orang yang tidak dikenal itu percaya dengan Ada. Padahal di sisi lain, Ada sangat peduli dengan Leon. Nah, di sini Ada yang sedang menelpon tidak sengaja melihat Ashley yang sedang digotong. Langsung saja di situ Ada langsung menghubungi Leon. Nah, di sini Leon langsung video callan sama Ada. Ceela, berasaan drama Korea lagi pacaran nih. Nah, ya udah akhirnya di sini Leon mengetahui di mana lokasi Ashley berada. Tuh, Leon sempat senang tadi dikit, sempat joget dia dikit. Singkat cerita, Leon bergegas ke lokasi di mana Ashley berada. Namun sialnya mereka terjebak bersama di sana. Saat itu, Ashley terlihat sudah bersiap akan dijadikan sebagai tumbal oleh sekte-sekte tersebut, cuy. Namun kampretnya justru si Leon yang dilempar ke dalam lubang besar yang berisi tumpukan tengkorak. It serves only to make you suffer all the worse. Please, please. You sick. Aquí nos despedimos, señor Kennedy. Wih, untung gak meninggal si Leon nih. Tenang aja cuy, di sini Leon itu selamat cuy. Nah, Leon pun langsung bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Di dalam perjalanannya, Leon mendapatkan rintangan yang cukup sulit. Mulai melawan monster yang seperti ini cuy. Lagi-lagi monster ini ada. Sampai pada akhirnya Leon berhasil lolos dan kabur lewat lift. Setelah itu Leon akhirnya bertemu dengan Louis. Di sana Louis memberikan ramuan yang telah ia janjikan kepada Leon. Nah, kira-kira gimana guys selanjutannya? Kalian akan simak di part 2 ya. Dan kalian kalau mempunyai info tambahan, kalian komentar aja di bawah. Nanti akan gue masukin di part 2 atau di gabungan seluruh cerita. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga kalian sukses dan ganteng selalu. Goodbye. Dadah.